Pemirsa, Satreskrim Polres Aceh Utara menangkap 5 orang dalam kasus prostitusi anak di bawah umur. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan ibu kandung korban. 5 tersangka yang diamankan tim unit PPA Satreskrim Polres Aceh Utara, khususnya di kawasan terminal Kota Lok Sukon. Mereka berperan sebagai mucikari, penyedia tempat, dan pria hidung belang. Kasus ini terungkap setelah ibu dari korban yang dieksploitasi melapor ke polisi. Saat ini polisi terus mengembangkan kasus ini dan ada tidaknya korban lain yang telah dijual oleh sang mucikari.